Ini adalah setup terbaru aku. Kalau korang nak tengok macam mana aku buat ni, jom kita tengok video ni sampai habis guys. Aku akan bagi tahu macam mana korang boleh buat macam aku buat ni. Jom check it out. Assalamualaikum guys. Untuk korang yang baru saja ke channel ni, jangan lupa klik like dan subscribe. Okay guys, so sebelum kita nak mula tu, aku nak unboxing dulu ni kipas yang baru aku beli ni. Kipas ni aku beli dekat Shopee, harga dia murah je. Tapi itulah, gambar dia ada kotak kan, tapi dia bagi tak ada kotak guys. Dia post dari China macam tu je. Nasib baik selamat. Aku beli 2 biji ni. Aku beli ni warna merah aku klik kan, tapi dia hantar ni warna biru lah guys. Dah tak masuk dengan aku punya ni setup. Tapi tak apa, biru pun biru lah, kita layan je kan. Ok, sekarang kita nak test dulu kipas ni. Korang tengok tu warna biru lah guys. Dah tak masuk sebab aku punya kipas yang tu kan warna merah kan. Aku ingat warna merah juga sebab itulah, aku dah klik dah warna merah tapi dia hantar warna biru. Nasib baik dua-dua ni warna biru. Kalau dia bagi biru merah, masalah juga nak post balik, memang tak lah. So tak apa, kita guna je lah apa yang ada ni. So ni kipas ni, kipas bukan kipas RGB, dia LED. Harga dia pun murah je, bawah RM10, RM9.70 je tak silap aku, satu sebiji kipas ni. Angin dia pun okey, bunyi dia pun senyap je, dia tak ada kuat sangat kan, sebab dia pakai motor brushless pun ni. Kat situ kan warna biru, tak tahu lah siapa yang packing ni, mungkin dia buta color kot. So korang dapat macam ni. Dia ada dua connector ni lah, satu ni boleh sambung terus ke motherboard, yang satu ni korang boleh pakai itulah power supply korang punya output. So mudah lah, dia punya kabel pun panjang juga lah. Untuk percubaan ni aku letak kat bawah ni, boleh muat dua kipas kat bawah ni. Aku dah test lah, lagi satu aku cuba letak kat tepi ni dulu, tengok macam mana kan. Tapi aku ada lagi satu kipas yang merah ni, mungkin aku nak pasang balik nanti. So korang tengok video ni sampai habis lah, mana aku nak letak kipas tu. So ini dia lah, aku punya CPU, wire pun masih serabut lagi lah. So ini adalah Arclip, gunanya untuk ni lah, buat dekat depan ni. So nanti korang boleh tengok lah korang punya CPU kan, macam CPU bangsawan lah. So nanti boleh nampak dalam kan, tak ada lah membazir kita punya LED punya kipas ni kan, dengan aku punya RAM RGB tu kan. Baru lah malam-malam macam raya kan. Arclip ni pun aku beli dekat Shopee juga. Korang nak beli dia, korang kena ukur dulu saiz casing korang dulu, lepas tu korang contact seller tu kan, mesej dia bagi tahu berapa ukuran kita, lepas tu nanti seller tu akan kira lah berapa harga. So nanti dia akan bagi tahu lah kat kita, nanti kita bayar berapa je lah harga yang ikut saiz kita tu. So yang ni aku punya ni, harga dia RM19 je untuk saiz ni, dan warna clear macam ni. So untuk nak pasang ni, korang kena koyakkan sikit bahagian tu untuk nak marking lah. Dah koyakkan sikit tu, korang letak macam ni, lepas tu korang ambil marker dan marking lah kat lubang yang atas tu. Dua lubang je dah cukup. Korang nak buat banyak-banyak pun boleh juga, tapi nanti tak cantik kan. So buat dua lubang je lah, bahagian atas tu dengan bahagian bawah tu nanti. Okey, korang marking dulu ni sekejap, lepas tu kita akan tebuk hari nanti. Okey, sekarang kita nak tebuk. Korang nak tebuk ni, korang alas dulu lah meja korang, kalau tak nanti berlubang pula nanti kan. So tebuk dia slow-slow je, takut nanti plastik ni pecah kan. Tebuk dia slow-slow sampai ada berlubang. Okey, dah siap tu. Korang test dulu tengok lubang dia ngam tak ngam kan. Kalau korang marking baik, mesti ngam punya lah. So untuk yang bawah ni, kita kena kunci atas ni dulu, lepas tu baru kita marking dan tebuk lubang bawah. Lepas tu korang boleh buka dia punya kertas
protector ni kan. So koyakkan je. Okey, nampak tu tak berseri-seri guys. So sekarang kita boleh lah tengok nampak dalam kan. Kita punya ni CPU kita tak adalah membazir lampu-lampu tu kan. Ha. Okey, sekarang kita skru bahagian atas ni, tempat yang kita tebuk ni tadi, pakai skru biasa je. Skru apa-apa pun boleh. Kalau korang ada skru apa, masuk je ikut tu, sebab dia punya itu lubang tu aku pakai size 5. So agak-agak skru korang lah. Okey, dah siap skru atas ni. Korang marking yang bawah ni pula, lepas tu korang tebuk lubang agak macam tadi. Okey, sekarang aku nak ambil aku punya yang lama ni, aku punya iGo ni. Kalau korang tengok yang video aku yang dulu kan, aku ada beli ni, aku pasang kat motherboard lama aku. So ni sekarang aku nak cabut ni, aku nak letak dekat motherboard baru ni. So ni stock cooling fan untuk AMD yang baru, Ryzen 3 aku. So saiz dia kecil daripada iGo ni lah. iGo ni besar sikit, mungkin angin dia akan lagi kuat, lagi cepat sejuk lah kot. Lagipun yang iGo dark flash ni ada RGB kan, so lagi mantul lah lepas ni. So korang tengok saiz dia, compare kan, kan. So untuk masukkan ni, aku dah siap masuk lah. Tapi masalah dia, RAM aku ni tak muat untuk masuk kat slot yang satu ni. So aku terpaksa pakai slot yang sebelah sana lah. Mungkin nanti kalau nak aku nak pakai upgrade bagi 2 RAM, aku kena potong sikit bahagian tepi tu. So ni graphic card aku. Graphic card aku ni pun aku beli kat Shopee je, RX 580 4GB. So model brand SFX. Okey, sampai di sini sajalah video kali ini. So ini adalah final aku punya setup lah. So korang kalau suka, boleh like dan komen dan share lah. So guys, thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.